Halo semuanya, bersama Sejo di sini. Pada video kali ini saya akan membahas New Seiko Alpinis. Seperti apa? Ikuti terus video kali ini. Seiko Alpinis pertama kali diperkenalkan pada tahun 1961. Ini adalah jam tangan sport pertama dari brand Seiko, dengan tujuan menjadi sebuah jam tangan yang handal bagi pendaki yang ada di Jepang. Di mana? Pada saat itu orang-orang membutuhkan jam tangan yang bisa diandalkan di segala medan. Kemudian pada tahun 2007 lalu, Seiko merilis Alpinis SARB-017 yang langsung menjadi favorit pecinta jam tangan. Dengan desain klasik dan sporty, menjadikannya sebuah jam tangan serbaguna dan ideal. Namun sayangnya, produksi SARB-017 ini berhenti pada tahun 2018 kemarin. Karena menjadi sebuah seri favorit, akhirnya keinginan para pecinta alpinis ini terwujud kembali. Seiko Alpinis kembali dengan model-model baru yang baru diluncurkan pada tahun 2020 ini. Dan tentunya hadir dengan tampilan yang lebih mengesankan. Nah, kabar baiknya, New Seiko Alpinis ini diluncurkan dengan spesifikasi yang telah di-upgrade. Seiko Alpinis diluncurkan pada lini Seiko Prospect dan hadir dengan 4 model berbeda, yaitu SPB-117J1 yang memiliki dial berwarna hitam dengan strap stainless steel, kemudian SPB-119J1 yang memiliki dial krem dan memiliki leather berwarna hitam. Kemudian ada SPB-121J1. Ini adalah iconic green dial dengan leather berwarna coklat. Kemudian yang keempat ada SPB-123J1 dengan dial berwarna krem dengan leather berwarna hijau. Nah, keempat jam tangan ini memiliki spesifikasi yang sama, yang membedakannya hanya pada tampilannya saja tentunya. Model terbaru ini hadir dengan automatic movement dengan kaliber 6R35 dengan 24 joules dan power reserve hingga 70 jam. Yang tentunya ini berbeda dengan seri sebelumnya yang menggunakan kaliber 6R15 dengan 23 joules dan power reserve hingga 50 jam. Dengan memiliki daya 20 jam lebih lama dari seri sebelumnya, jam tangan ini juga dilengkapi dengan kaca pembesar atau cyclop pada penunjuk tanggalnya. Dan tentunya pada kacanya menggunakan kaca sapphire with anti-reflective coating. Nah, untuk spesifikasi lainnya antara lain memiliki diameter 39,5 mm dengan ketebalan 13,2 mm, lalu didukung dengan water resistant hingga 200 meter. Kemudian tentunya yang menjadi ciri khas Seiko Alpinis, rotating compass inner bezelnya. Untuk crownnya menggunakan screw down crown. Jam tangan ini juga memiliki lumi bread pada hands dan indexnya. Dan movementnya didukung dengan hack function dengan memiliki akurasi plus 25 atau minus 15 detik per hari. Untuk kalian yang tertarik dengan New Seiko Alpinis ini, langsung kunjungi website kami di jamtangan.com. Nantikan kehadirannya karena saat ini masih pre-order. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan. Terima kasih.